Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, perasaan macam mama loba ye. Tapi nu jawab salam asamnya. Nges ngantuk. Hari gini sudah ngantuk. Ye, hei. Kalau nonton lenong aja pulang pagi. Ngaji hari gini udah ngantuk ya Allah. Emang iya sih Bu ya. Kalau bicara ngaji memang godaannya banyak banget Ibu ya. Bu, dengerin sebelum saya lanjutkan memberikan salam, dengerin. Ini spirit aja agar kita jangan sampai kalah dengan syaitan. Karena memang Ibu jemaah sekalian, kalau tadi Ibu ada yang bicara ngantuk wajar karena memang ngaji. Kenapa orang ngaji selalu ngantuk? Karena selalu digoda oleh syaitan. Karena syaitan itu Ibu dengerin, paling kagak demen sama orang ngaji. Karena kata syaitan, orang kalau ngaji bakal bener. Makanya bagaimana supaya manusia kagak bener? Digoda oleh syaitan, jangan sampai manusia pada ngaji. Lah orang kan biar kagak bener Bu, kalau ngaji insya Allah lama-lama jadi bener. Nih sekarang udah orang kagak bener, kagak ngaji, parah gak Bu? Parah, makanya digoda lo oleh setan. Nih kayak sekarang nih Bu nih, nih sekarang kita kumpul lagi ngapain Bu? Jadi duduk doang. Niatnya dari rumah mau kemari, mau duduk. Mau ngaji, niatnya ngaji Bu ya. Nah kalau kita di rumah Bu niat bahwa kita mau ngaji, setan udah sibuk setan menggoda kita bagaimana supaya kita kagak ngaji. Nah setelah kita sampai Bu di sini nih, Bu, berarti setan kalah apa enggak? Berarti setan kalah. Tapi setan nyerah apa enggak Bu? Enggak bakal nyerah setan. Kata setan, ya udah lu ngaji dah, ngaji. Ya, akhirnya digoda di tengah pengajian. Ntar kalau ustaz ceramah, lu ngomong aja. Berarti yang kalau andai kata ada ustaz ceramah, ibu ngomong, berarti ibu termasuk kena godaan. Udah diem aja. Jangan ada yang ngomong. Diem aja. Apalagi kadang-kadang ya Allah, ibu-ibu di kampung saya emang bener lah ngaji-mengaji. Mentang-mentang punya gelang, gelangnya diakur-akurin. Ada yang begitu? Ada. Duduk paling depan, mentang-mentang pakai cincin 5. Tangan udah kaki iblik. Ya Allah. Udah, kata setan, ya udah loh, ngaji dah. Pas begitu sampai di sini digoda lagi oleh setan. Ntar kalau ustaz ceramah lu ngomong aja dah. Tuh, makanya kalau ada kata ada ngomong berarti kita kena godaan setan. Nah, makanya udah diem, Bu. Nah, setelah kita diem, setan kalah apa enggak? Kalah setan, tapi nyerah enggak setan? Enggak nyerah. Akhirnya tekala kita diam, mulai dah. Tuh, Bu. Senjata setan udah mulai tuh. Nih, tekala kita lagi kumpul begini nih, Bu nih. Ini sama setan dia aurin tepung. Tuh. Penyak. Tuh, biar ngantuk ya, dia aurin dah tuh. Tepung supaya apa? Supaya ngantuk. Makanya ayo kita lawan setan, jangan sampai kita ngantuk. Nih saya mau tanya Ibu, setan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari api. Iya Pak, iya. Nah saya mau tanya, itu api kalahnya dengan apa? Dengan apa Bu? Dengan air. Makanya tekala ibu ngaji ngantuk, berarti kita lagi kena tepung setan. Usapin muka kita dengan air. Bu.
Ingat saya waktu kecil dulu lagi nonton, dulu lagi kecil. Kalau nonton mata ngantuk kan kadang-kadang suka pih. Supaya apa kagak ngaku udah lu pada. Iya Pak ya. Supaya apa? Supaya bunyi gong, supaya kagak ngantuk. Udah, makanya sama panitia di sini air tuh. Di sini air enggak, Bu? Udah kalau ibu ngantuk jangan malu-malu, berarti mata kita lagi kena tepung setan. Udah usap sama air insya. Kalau udah diusapin air masih ngantuk juga, udah pergi ke kolam ngambil air seember banjur muka kita. Insya Allah nggak ngantuk. Insya. Nah, berarti kalau yang ngantuk berarti kalah sama set. Udah mau ngantuk apa enggak ini? Udah semangat. Makanya ada orang ngomong katanya kalau di pengajian nggak boleh tertawa-tertawa. Saya pikir boleh-boleh aja Bu tertawa, boleh-boleh saja. Haram nggak tertawa di pengajian? Kagak, kagak haram. Siapa bilang tertawa di pengajian haram? Kagak. Yang haram tertawa itu yang model bagaimana? Yang haram tertawa itu adalah orang yang mentertawakan pengajian. Ada orang ngaji diketawain, itu haram. Ada orang jatuh diketawain, itu tertawa yang haram. Kalau di pengajian tertawa enggak jadi masalah. Tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa ngantuk, tapi jangan kebanyakan tertawa. Kalau kebanyakan tertawa dari awal sampai akhir, wah, waduh, aduh, gila itu. Sedang-sedang tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa daripada pada pulang mulu ya. Dah, tuh, ayo lawan. Ngantuk apa enggak, Bu? Dah, kalau ibu kagak ngantuk, berarti setan kalah apa enggak? Kalah, nyerah enggak setan? Enggak bakal nyerah setan. Setelah ibu-ibu gak ngantuk, maka diaur lagi senjata yang kedua. Apa senjata setan yang kedua? Senjata setan yang kedua untuk mengalahkan kita, untuk menghancurkan kita. Bagaimana supaya kita kagak mau ngaji, kita kagak betah duduk di pengajian? Dengan apa usaha setan untuk mengalahkan kita, untuk menghancurkan kita, supaya kita kagak mau ngaji? Maka setan bawa-bawa paku. Bu, setan bawa buat apa paku? Buat nyocokin pantat orang yang lagi ngaji. Tuh, makanya pada kagak betah sama ngaji mah. Kenapa? Pantatnya lagi dicocokin. Uyeh. Ini dari tadi ibu uyeh gak ya uyeh? Pegel apa enggak, Bu? Berarti yang pegel kecocok paku setan. Tapi kalau kita lawan, biarin dah, pegel mau pegel aja dah gua, yang penting gua ngalahin setan. Jangan sampai kita pul. Berarti kalau udah pegel langsung kemudian pulang, berarti bukan kecocok lagi itu mah. Parah udah nancep itu mah. Ada yang pulang ada nih? Ada yang pulang? Berarti tengatin, yang pulang kecocok paku setan. Ayo, kalau kita nggak mau kecocok paku setan, jangan pulang sebelum acara ini selesai. Setuju? Setuju? Makanya kita beruntung, alhamdulillah nih Bu, dengerin. Saya memberikan semangat aja, memberikan semangat Pak. Dengerin nih, biarin yang di pojok-pojok sono nggak jadi masalah. Yang penting kedengeran apa nggak? Kedengeran. Pada malam hari ini alhamdulillah musholanya baru. Baru nih Bu, baru? Baru apa baru? Baru. Nah, musola baru mengedakan peringatan Isra Mi'raj juga, Pak. Baru, alhamdulillah. Ini makanya bersyukur pada malam hari ini orang blok Cina. Blok Cina ya? Kampung serem amat ya. Orang ganti, blok Islam apa? Jangan blok Cina, gara-gara blok Cina akhirnya kita dikalahkan sama Cina. Gara-gara ada blok Cina, Cina masuk, akhirnya masuknya ngapain? Nyebarin pakong. Ada pakong di sini ada. Pakong ada pakong. Astagfirullahaladzim. Oi. Sadar kita umat Islam, enggak ada sejarah mencatat orang kaya karena gara-gara main pakong. Bangkrut iya kalingan mah. Orang gara-gara main pakong pada stres. Laki demen main pakong, ngeliatin tidurnya bini. Bini mau tidur diliatin. Tidur bini gua celentang apa nengkurep ini? Kalau nengkurep dipasangin buaya.
Pas begitu dicentang dia mikir, apaan ya ini ya? Eh kata saya, bang tolol, kalau perempuan lagi celentang jangan mikir masang apa, itu artinya bini lagi masang. Allahu Akbar. Kadang-kadang bangun pagi bini ditanya, lu semalam mimpi apa? Bang, semalam saya ngimpi aki-aki megang tongkat, bang. Eh kata lakinya apa? Wah udah gak salah lagi ini mah, apa? Orang buta ini mah. Stres apa kagak, bu? Hey, saya mau tanya, itu yang nyebarin atau yang jadi bandar pakong, dedengkot pakong nih, bu, kira-kira orang Islam apa orang Cina? Cina apa Islam? Atau yang bacanya geincek? Udah pasti itu orang. Kenapa yang masang orang Islam? Berarti kita diperbudak, diperbodoh kita sama orang Cina. Apalagi yang ngecer, tolol yang ngecer. Ada yang ngecer pakong, ada. Sadar bang, ente Islam. Jangan hancurkan Islam. Kita pertahankan keutuhan Islam. Jangan sampai ada orang-orang yang meronggrong kebiwaan Islam. Kita yang harus mempertahankan keutuhan Islam. Jangan hancurkan Islam dengan pakong. Sadar bang, sadar. Ntar lagi bulan puasa, tobat. Jangan pada ngecer pakong ya lu pada. Kaya kagak, haram iya. Waduh, saya ngomong begini, mau tangkep-tangkep saya ini yang begini. Berarti kalau saya ngomong begini tangkep, yang nangkep stres. Allahu Akbar ya Allah ya Rob. Saya kan nyadarin umat ya Pak ya. Jangan sampai kita diperalat, jangan sampai kita diperbodoh. Ya Bu. Udah enggak ada sejarah orang mencatat orang kaya dari gara-gara main pakong. Bangkrut iya. Bangkrut iya ya Pak ya. Oh, dengerin. Udah, ayo lanjut ngaji nih, lanjut ya. Udah, makanya kita bersyukur alhamdulillah nih pada malam hari ini kita mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad. Tahu enggak Bu? Tahu enggak nih Bu? Ini pada malam hari ini malaikat pada turun. Bu. Malaikat turun, malaikat apa? Oleh. Jangan Ijroil aja, serem kalau Ijroil. Kalau malaikat Ijroil turun, wow kacau. Tapi pada malam hari ini bukan malaikat Ijroil yang turun, tapi malaikat rahmat. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Afa kada Allah, hai malaikat rahmat. Kau turun ke blok Islam." Udah ganti namanya blok Islam. Jangan blok Cina lagi, rungsep. Ya, gara-gara ada blok Cina dulunya kan ini pada main cekian mulu kan ini. Ada yang main cekian mulu, ada. Ini lagi orang tolol main cekian. Main jembetan, ada. Tolol! Bagaimana kita kagak tolol main jembetan? Hop, anjing tanya wajib, geblek loh. Mana ada anjing tanya wajib? Atau kalau memang anjing tanya wajib, waktu udah ayo lo lebaran, jangan bikin wajib. Buntelin tanya anjing. Ada lagi hop, setan tanya gede. Kayak pernah ngeliat tanya setan. Ada emang begitu, ada? Ada. Duh, ada gak bu? Udah sadar bu, sadar. Hop, burung tanya gelinding. Tai burung aglondong aja. Hop, burung tanya bambu. Atau burung kecil, bambu panjang. Kalau beraknya bambu, begini burung. Geblek apa enggak, Bu? Geblek apa enggak kita? Udah berhenti, makanya nama kampungnya udah ganti sekarang. Jangan blok Cina lagi. Blok apa? Blok apa, Bu? Udah, kita bacain Fatihah. Hey, ada enggak di aparat desanya nih? Lurah, ada? Udah pulang? Ngapain tuh lurah pulang sore-sore? Udah, mudah-mudahan dengan kita ganti namanya blok Islam, kampung ini jadi berkah. Amin. Amin ya Rabbal. Penduduknya benar-benar penduduk yang beragama. Amin. Beragama apa? Agama Islam. Penduduknya menjadi makhluk, menjadi umat-umat yang apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Sebab kalau orang kampung sini ibu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa turunkan berkah buat kita semua. Amin. Ya Rabbal.
Alamin, mohon maaf Pak Lurah, saya bukan ngaduluain lah. Pak Lurah diam-diam aja, si orang mah kampung blok Cina tuh ganti napa? Men sekarang mah ganti dah sama kampung pandai ganti-ganti ini ya. Bisa enggak, Bu? Bisa enggak? Bisa apa enggak? Atau enggak sedekah bubur kan enggak apa-apa enggak? Enggak usah sedekah bubur lagi enggak usah. Ya insya. Nih, pada malam hari ini malaikat rahmat turun ke blok Islam. Bulak Islam. Kata Allah, "Hai malaikat rahmat, kau turun ke blok Islam." Oh, ngapain ya Rob? Noh, orang blok Islam, orang bulak Islam lagi pada kumpul. Ngapain? Memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Lalu kata malaikat rahmat, saya ngapain? Yang pertama, lu turunkan rahmat buat orang-orang situ. Dan yang kedua, lu cabutin dosa-dosa orang-orang yang hadir. Alhamdulillah. Nih bang, dosa kita dicomotin sekarang nih. Biarin anak-anak muda duduk di sono, dicomot dosanya oleh Allah. Alhamdulillah. Pas begitu dicomotin sama malaikat, ya Allah dibuntel sama malaikat, ya Allah ada 8 karung. Masya Allah, dosa 8 karung, termasuk dosa saya ada. Pas begitu udah beres dibuntel sama malaikat, lalu kemudian malaikat berhadapan kepada Allah, ya Rab, ini dosa orang bulak Islam udah saya comotin, saya kumpulin, ada 8 karung. Lalu bagaimana ini ya Rab? Udah buang kemana ya Rab? Terserah, buang kemana kek. Akhirnya malaikat turun lagi ke alam dunia, ini bawa dosa, dibuang dosa. Ini sama malaikat dibuang kemana? Dibuang ke laut. Pas begitu diberorokin di laut, ternyata laut protes. Apa kata laut? Hai malaikat, lu buang apaan? Buang dosa. Dosa orang mana? Orang bulak Islam. Kata malaikat, jangan lu buang di sini. Emang kenapa? Waduh, dosanya udah terlalu banyak. Kenapa? Bisa tsunami. Akhirnya sama malaikat dibuntel lagi. Dibawa lagi sama malaikat, dibuang ke gunung. Pas begitu diletakkan di gunung, gunung pun protes. Apa kata gunung? Hai malaikat, lu buang apaan? Buang dosa. Dosa orang mana? Orang bulak Islam. Ya. Aduh, jangan. Udah saya malu ngomong bulak Cina lah, bulak Islam. Ya, biar Islam semakin jaya, amin. Bulak Islam, bulak Islam. Besok ada yang nyebut lagi bulak Cina, kutil lu pada. Susah amat sih ganti nama, nggak bayar ini. Yang penting kampung kita jadi berkah, amin. Ya Robbal Alamin. Yang kadang-kadang kampung ada aja serem kampung. Iya, ada yang namanya kampung serem itu. Kamu kalau ibu ke Panegelang, nama kampung serem-serem jasa. Ini ada di sini juga ada tuh, ada rawa bebek. Ada rawa ini, kampung serem-serem jasa. Masya Allah, ada rawa bebek. Ada rawa macan, apalagi Bu? Ada rawa buaya. Ada rawa buaya. Ini di kampung serem-serem ya. Di kampung saya ada namanya Rawa Lini. Dulunya tuh kampung doyak lini aja kali. Goyang ya orang. Akhirnya pas begitu doyak lini apa dijawabnya? Aya. Doyak lini gini sih orang sini, kalau doyak lini jawabnya apa? Astagfirullahaladzim. Bukan itu ibu. Kala kita lagi di oyak ada gempa, bukan ayah. Atuh ma Allah semakin murka, digulung sekalian lu pada. Mestinya mata kala ada tsunami, kala ada gempa bu, kita azan. Dan ayah. Kadang-kadang angin gede, dia telanjang. Lewat. Ya Allah. Mending pantatnya mulus, pantat burik. Ada orang sini kayak gitu, ada emang. Masalah sama sama orang kampung saya. Pas begitu angin gede, dia telanjang. Lewat. Kata saya sekalian aja empos angin. Kadang angin gede, dia nanjepin golok di depan pintu. Ada yang kayak gitu, ada. Barang anaknya kelupa sama lari. Kena golok aja yang kalah. Kita orang Islam, sekala terjadi gempa, kita azan. Insya Allah. Lu ngeliatin apaan, buka sono? Woi. Sungguh terlalu kau. Kenapa aku dicuekin?
Kalau saya datang jauh-jauh sampai di sini dicuekin tadi saya enggak naik aja udah sekalian. Udah lanjut, berlanjut ya, lanjut. Lanjut. Ya jadi ibu jemaah sekalian, itu dosa dibuang ke gunung. Pas kata gunung malaikat buang apaan? Buang dosa. Dosa orang mana? Orang bulak Islam. Kata gunung, aduh malaikat jangan dibuang ke sini. Kenapa? Bisa meletus. Ya Allah. Dia sama saya gantengan ke saya. 11-12. Udah bagus berarti namanya cinta. Udah ada giliran-gilirannya. Ini giliran saya dulu. Jadi ntar giliran dia. Iya, kalau saya sih terserah, saya mau berhenti sekarang gak apa-apa kok. Saya sih rela-rela aja. Sekarang kan Ustaz Aldin udah datang tuh Kismar. Saya kata penitia udah Ustaz turun. Ih, mangga. Tapi jangan coba-coba amplop lu beset lagi. Porok sikut lu. Udah lanjut ya. Saya mohon maaf kena sohib saya, Bu. Ustaz Semar itu sohib saya, ya. Saya mohon maaf berani umur sama beliau kena sohib saya. Sohib kental, Bu. Ya. Ces kental. Ya udah. Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebelum mukadimah ini kiai belum mukadimah acan-acan mukiai ini. Pas begitu ceritanya, dibuang ke gunung, gunung nolak. Apa kata gunung? Malaikat jangan dibuang ke gunung. Kenapa? Bisa meletus urusannya. Oh no, Gunung Merapi juga lagi ngebul aja. Gunung Sinau, gunung apa? Gunung Agung, Bu. Di Bali lagi ngebul saja. Waduh, kalau ditambah lagi bisa hancur. Udah, akhirnya jadi dibuntel lagi sama malaikat. Pas begitu malaikat turun, Bu. Turun ke alam dunia lagi. Turun dari gunung. Terus kemudian itu melihat amparan sawah yang begitu luas. Terus kemudian itu dosa dibuang sama malaikat. Itu dosa, Bu. Padat yang gelondong. Amba-ambaan itu dosa. Akhirnya sawah protes. Ay malaikat, lu buang apaan? Buang dosa. Dosa orang mana? Orang bulak Islam. Aduh malaikat, jangan buang di sini. Bisa kering kerontal, bisa tandus urusannya. Akhirnya mau malaikat dibuntel lagi. Lalu akhirnya apa? Malaikat udah dibuang ke laut, laut nolak. Nggak dibuang ke gunung, gunung nolak. Dibuang ke sawah, sawah nolak. Akhirnya malaikat kembali kepada Allah, ya Rabb. Ini dosa orang bulak Islam. Udah saya buang ke laut, laut nolak. Udah saya buang ke gunung, gunung nolak. Ini udah saya buang ke sawah, sawah nolak. Lalu bagaimana ya Rabb? Loh, turun lagi ke bulak Islam. Ngapain? Taruhin lagi. Jangan, terlalu repot. Lalu bagaimana ya Rabb? Lo duduk di unggal gang keluar. Mana gang keluar? Ini gang keluar ya? No gang keluar no. Ngapain? Ntar yang keluar sebelum acara selesai lu titipin dosa. Ayo lu rasain, lu pulang deng-deng-deng-deng gua dosa. Udah ngaji ya insya Allah. Lanjut, lanjut. Itu ya uluk salam belum beres. 2 jam. Aduh Bu, mayoritas kalau penceramah mah 1 jam. Kalau 2 jam mah berarti lembur. Ada yang mau bayar enggak lemburannya nih? Enggak, material Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana masih semetri bayar? Yang kompak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam aja oga kalau giring disuruh artis menurut nih, apalagi anak-anak muda disuruh sama artis menurut. Tar apa tawar ini? Begini. Kalau disuruh kiai meromanya buidih oga. Padahal mah kita menjawab salam itu masya Allah barokah Bu Insa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin ma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul mukarramun, segenap para alim, ulama, para asatid, para khuzaz, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, para orang-orang tua, para bini sepuh yang mungkin barangkali saya tidak sebutkan namanya satu persatu, walaupun demikian namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil husetu, udah ngajakin pulang lagi Bawa dosa lu, bawa dosa. Lu pada kagak betah amat sama ngaji, lu gua cekek lu. Diam aja di situ udah. Ngajakin pulang. Jujur bu, jujur. Saya paling kagak demen banget, saya lagi ceramah ada yang pulang. Tersinggung saya. Udah diam aja, udah diam di sini, diam. Saya aja yang jawab belum pulang, ibu deket rumah mana sibuk sama pulang. Ngapain kali di rumah? Mending di rumah lainin laki, di rumah melengker enggak. Mending kalau di rumah langsung nawarin laki, papa. Saya buru-buru pulang, papa. Kenapa emang takut papa udah enggak tahan? Nih papa. Ya, boro kadang-kadang di rumah mau boro-boro nawarin di toel gemap sama laki langsung melengkung. Udah jangan pulang, jangan pulang. Kadang-kadang saya kesel lagi ada ibu-ibu anak lagi ngaji disuruh pulang, tong pulang ngantuk. Kira ngaji disuruh pulang anak. Orang mah anak dari kecil ajarin ngaji berbentar di pengajian, bukan disuruhin pulang. Bagaimana anakmu bener kalau pada kagak mau ngaji? Anak kalau pengen bener biar berbentar di pengajian. Ini mau disuruh pulang. Nih bagus nih anak-anak yang ngorok kayak gini, ajarin bu, jangan takut kemasukan setan. Enggak. Berokah anak masih kecil ngaji, jangan takut ntar anak lu sawan lu kagak. Kata siapa sawan? Yang kagak-kagak doang si anak kecil di tangan bilang sawan pengajian kagak ngaji. Biarin dia tidur di pengajian insya. Udah lanjutin lanjut. Mana tayang pulang tuh? Gak jadi. Gua cekek pulang ngomong. Bodoh dah gua dimusuhin sebodoh amat. Lah tuh kagak mau pada ngaji sih bangga. Nah ini biarin kori bodoh sak. Sorry ada urusan lagi, kalau ada urusan biarin, ada urusan mah dia mau tampil lagi gitu ya. Kalau ibu makan gak ngapa-ngapain kayak saya misalnya ntar saya pulang mungkin saya ada urusan lagi itu ya, karena jauh saya mah tuh ibu deket-deket sih. Biarin dah, biarin saya bawa dosanya udahlah. Udah lanjut ya bu ya, udah pada anteng ini anteng udah lanjut. Dan wabil khusus yang saya hormati segenap panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperkasai oleh para pemuda. Masya Allah, terus pemuda bangkit. Woi, pemuda bangkit ya. Bangkit pemuda, kalau bukan kita yang mempertahankan keutuhan Islam lalu siapa? Maka kau sebagai anak muda jangan kau coreng-moreng Islam. Bergayalah sesuai dengan Islam. Jangan anak muda menghancurkan Islam, gaya udah pada singit. Rambut di sini botak di atas ngecebrik kayak gergaji. Ini padahal orang apa? Orang Islam, malu-malu di Islam aja. Kerjaan tiap hari mabok maning. Mending kalau makannya bagus, makan toge mabok. Ya! Bagi toge. Malu-maluin aja. Jangan. Kita Islam, kalau bukan kita yang mempertahankan keutuhan Islam, siapa? Terutama anak muda, ayo jaga Islam. Jangan kau hancurkan Islam ya, Bu ya, Bu. Ya anak muda ya. Cinta pengajian anak muda, gaya kita rubah. Nih terutama kita lihat anak-anak kita nih yang masih pada kecil-kecil nih. Hati-hati nih, Bu nih. Saya lihat kalau di jalan anak-anak zaman sekarang bawa gitar kecil, bawa koprak, ngapain aja pada itu anak? Hoi, ngapain itu anak pada begitu? Emang itu anak punya orang tua itu? Itu anak punya orang tua emang? Punya pun orang tua. Orang tua jangan tenang-tenang punya anak kayak begitu. Kau bisa diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah karena gara-gara anak kayak begitu macamnya. Orang tua mah terus kebagian, Bu. Anak mabok, orang tua diem aja, orang tua kebagian. Anak agak sholat, orang tua diem aja, orang tua kebagian. Lu jangan enak-enak jadi orang tua lu. Bikin getol tanggung jawab kagak. Bikin setiap malam
anak bawa ke koprak di jalanan dibiarin ayah. Coba deh anak ibu liwat dah. Saya kan kalau pulang malam, pulang jam 1, jam 2 pulang ceramah, itu anak kecil kata saya mau ngapain lu tong, pada bawa ke koprak ayah. Bawa gitar kembrang kembreng kembrang kembreng. Mending merdu kagak, breng kembreng, breng kembreng. Udah begitu aku di sini. Gua tolol gua enggak tahu lu di situ. Anak apa tuh namanya? Nih menin begini nih, anak muda nih cakep nih. Ya bu. Terus coy, jangan malu ente mukul hadroh. Jangan malu, biarin tangan pada bengkak, gak apa-apa. Allahu Akbar. Yang penting nanti di hadapan Allah kita mulia, amin ya. Ketimbang gaya anak muda, ya Allah pakai anting. Mending antingnya emas kawat udah karatan. Udah begitu gak tanggung-tanggung lagi di perapatan. Ya Allah ya Rob, saya lihat Masya Allah kelahar beca. Masya Allah. Bu, itu ibu kira-kira kalau ngeliat anak kayak begitu demen. Demen apa enggak? Tapi kadang-kadang kita lihat anak perawan malah ngantet sama dia itu. Makanya naik Vespa, mending Vespanya bagus, Vespa udah sampah melulu. Ini kata saya malu-maluin Islam. Ini yang malu-maluin Islam, padahal kita orang Islam. Gak tuh, jangan kita malu-maluin Islam ya, apa ya? Kita yang harus mempertahankan keutuhan is. Karena di luar sana banyak orang-orang yang hendak menghancurkan is. Islam. Emang udah gak ada anak muda lagi? Ini di sini ada aki-aki, cacogro kan kelewatan aki-aki. Ajan dia, komat dia, kayak gak ada anak muda lagi, ayah. Kasih dong anak muda tampil ya, Pak ya. Jangan diam lolo. Saya khawatir nanti kalau yang tua mati, siapa yang ngagantiin imam di musola? Siapa yang ngagantiin ajan di musola? Kalau ajan aki-aki, imam aki-aki. Anak muda enggak pernah diberikan kesempatan. Pas begitu aki-akinya mati, anak muda terpaksa ajan. Ajan ketelimbang. Orang kagak biasa. Allahu Akbar. Lah orang bingung, ya Allah, anak muda ajan begitu amat ya. Padahal mah dia enggak pengen ajan bener, habis gua udah geter. Jadi ini imam. Pas begitu jadi imam baca surah kuliah ketelimbang. Kena saking ngegeter. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma antum a'budu wa la antum a'budu ma a'budu wa la ana a'budu wa la antum a'budu wa la. Kagak ketemu ujungnya. Kena saking ngegeter. Walana walang tuh kata ibu-ibu lama amat ini muter-muter di situ ayah. Akhirnya ibu-ibu memberanikan diri lakum lakum. Imam ingat ingat tuh imam lakum dinukum walabdol. Tuh amin lagi aja. Akhirnya mau ibu-ibu udah coy besok lu imam jangan baca surah kuliah. Kenapa ketelimbang lu? Ganti yang pendek aja jangan konyol lu lagu lu. Baca apa? Inna pendek inna. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kena enggak biasa jadi imam. Imna inna juga masih ketelimbang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna inna gua ketemu ujungnya. Inna inna aja ibu-ibu kesel. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak muda kaget, "Bu, siapa yang mati?" Loh. Itu tadi inna inna. Wah. Lanjut. Nah ya saya mah boleh dong saya punya kekhawatiran boleh apa enggak? Boleh. Iya, Pak ya. Makanya mestinya yang tua-tua latih yang muda, Mun. Yang muda-muda. Lanjut. Tuh anak muda tampil terus ya, insya. Udah emang dalam berjuang mah anak-anak muda banyak aja tantangan sama rintangan. Biarin udah tantangan mah. Nih ibu-ibu juga kadang-kadang dimintain amal, ada yang ngejebleh aja, ada. Amal lagi, amal lagi. Amal lagi, amal lagi. Ada kayak gitu, ada. Bu, orang mah kalau gak mau ngasih, jangan ngomong begitu. Atau bilangnya mohon maaf ya, deh, mohon maaf. Ini mah amal lagi, amal lagi. Mending ngasih nyegat deh, ngasih 2.000, gak berhitungan. Curiga yang ada. Loh, emang lu ngasih berapa? Gua ngasih 2.000. Leh, lu gede-gede amat. Piran, piran lu. Yang mintain anak muda. Dipakai beli rokok sama dia. Jangan, jangan punya sifat curig. Kita kalau mau beramal ikhlasin aja, Bu. Ikhlasin.
jangan cuma punya semua apa, jangan punya sifat curiga. Udah amal kita mah enggak bakal ketukar, Bu. Enggak. Udah kasih-kasih comot-comot udah comot. Mau kadang-kadang kada, ada orang amal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, deh? Dari blok Islam. Mau ngapain, deh? Minten amal. Buat apa, deh? Buat peringatan Isra Mi'raj. Kapan, deh? Tanggal sekian. Di mana ngadainnya, deh? Di musola. Ngasih belum, nanya doang. Ada ya, gitu, ada. Atau kalau kejadian orang Islam kayak begitu, bagaimana Islam mau maju? Kalau Islam-Islamnya pada pelit, bagaimana orang mau maju? Emang udah tabiat orang Islam sih, ngamal kayak odol, kudu dipencet. Pencet baru keluar. Jangan, Bu, terpanggil di hati kita. Kalau bukan kita, siapa? Ya, Pak, iya. Kalau bukan kita, siapa? Ya, Pak, iya. Ini makanya, Ibu, kalau suami pergi sholat Jumat, nitip. Bang, Bang mau sholat Jumat ya, Bang? Nih, Bang, ada sisa belanja 2.000. Tolong ya, Bang, kasih ke kotak, Bang. Ini mah kadang-kadang kagak. Ya Allah, di kotak gue pengen. Itu makanya bunyinya pak kelontang, kelontang. Ya Allah, kalau Islam pengen maju jangan berpelit, insya. Udah, lanjutlah. Dan tak lupa pula yang saya hormati Al-Karaw Al-Mukarram Kanda Al-Ustadz Saiful Bahri, Kanda Al-Ustadz Jamal, Kanda Al-Ustadz Idin, Kanda Al-Ustadz Dede, Kanda Al-Ustadz Ajo. Kita doakan para ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita, semoga dipanjangkan umur, sehatkan badan, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan. Ya amin Allahumma ya Rabbal. Kenapa saya bilang Islam biar ustadz-ustadz kita biar diberikan kekuatan? Karena keleweran masyarakat. Kan masyarakat melewer jasa. Ustadz ngomong pakong dijeblehin. Deh lagu. Ustadz ngomong yayasan dijeblehin. Deh lagu. Ada yang begitu ada? Padahal itu pakong yayasan racun. Malah ustadz ngomelin. Belagu ustadz ngomong-ngomong yayasan kayak mau nginjemin ayah. Ada yang begitu ada? Ya Allah ya Rabbu, padahal mah prinsip hidup mah jangan pengen ngutang, jangan. Mending kita bebas dari utang. Orang kalau banyak utang, ya Allah hidup gak tenang. Di Bu, malam aja tidur, pala gak pernah rebah. Di atas lu gitu. Ya Pak, iya. Ibu ngambil itu yayasan berjanji, seneng apa enggak? Tapi kenapa ngambil melulu? Padahal itu yayasan berjanji, senangnya 2 hari doang. Giliran pencairan doang ibu senang dapat 5 juta. Padahal mah menderitanya setahun. Giliran dapat pencairan ini sekarang di bulan Ruan, di bulan cair nih. Udah, tekangka saya selebaran cair itu langsung gak mau nggak bisa lagi melaki, langsung berangkat ke Tanah Abang. Apa yang ada di Tanah Abang disengket. Duit 5 juta habis. Itu mau belanja nggak pakai dipanggul, seret. Banyak kan? Pas begitu sampai di rumah dari mana malu, nabang. Beli apa? Bacau. Punya duit, yayasan. Udah, abang mah tenang aja. Jangan mikirin, ntar bulan puasa abang mah tenang-tenang aja. Udah lengkap semua. Itu iya, gua bulan puasa mah tenang. Tapi selabaran apalah gua, Masya Allah. Udah tenang. Ya udah kalau gitu mah dah, udah keteranjuran. Itu lu beli apa? Udah semua bang, anak-anak udah lengkap. Gua dipikirin, enggak, abang mah kehabisan duitnya. Gua dibeliin kan, kagak, udah kehabisan duitnya. Tega, lu mah tega. Atau bagaimana bang, duit udah habis. Atau orang mau mikirin lagi. Lu lihat kain gue udah jarang jasa. Ntar sholat terawih gue bagaimana? Udahlah bang, pakai kakolor aja. Kan gue tutupin ini mah kakolor. Atau itu tadi teh kakolor gue gak talinya udah pada putus. Udah jangan pakai kakolor lah. Udah pakai kain aja. Laki kita sholat terawih pakai kakolor kagak. Kain jarang. Berdirinya di bawah lampu. Mana lampunya terang. Masya Allah pas begitu nonggeng. Atau kasorot lampu, iya gaya. Di belakang anak perawan, atau kaget anak perawan. Kata anak perawan, ma, engkong kakinya ada 3, ma. Emangnya kaget, ilok malu kakinya ada 3, no, maliat dah, maliat dah. Bener pas begitu dilihat, lagi iya gaya sepotong.
Allah Akbar, bu kudu perlu sama suami, kudu perlu sama suami. Orang mas, orang perempuan yang baik mah, bu, kalau suami mau perlu sholat Jumat, kainnya perhatiin, bajunya perhatiin. Ini mah kadang-kadang ada laki sholat Jumat, ya Allah, kain pada melengker, baju udah pada lecek. Ini perempuan ngapain aja kalian mana begini nih? Mikirin ya yayasan aja kalian nih, sehingga laki pun udah gak peduliin yang tinggal yayasan. Emang iya sih bu, zaman sekarang racun itu yayasan, racun, racun. Woi, dengerin, yayasan racun masyarakat. Karena gara-gara yayasan berapa banyak ibu yang pada kagak ngaji. Atau yayasan nggak mau ngelak, perabuan, senenan. Asal gara-gara bu ada pengajian macam yang datang. Ustaz udah jajarowokan macam yang datang. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, jangan sampai kita lupakan, karena ini kewajiban. Ada yang datang? Siapa yang datang? Nenek-nenek doang. Tanya sama ustaz, sama ustaz aja, bu, apa nenek-nenek doang? Yang muda kemana? Yayasan. Pan ibu mah kagak? Enggak, saya emang gak boleh. Emang kenapa saya udah tua? Emang yang tua mah kagak boleh? Kagak. Emang kenapa? Abis yang tua udah deket mati. Allahu Akbar ya Allah ya Rabb. Padahal kalau kita mau sadar ya Allah itu padahal masya Allah yayasan menyiksa, ibu menyiksa. Asal lempengan setoran kagak punya duit habis, tetangga diusrak-usrak. Ada yang begitu ada? Giriran gak dapat sama tetangga, bermusuhan sama tetangga. Lewat nanya gak kagak, hi sorry, mana nanya dia sorry. Emang apa kau punya duit kagak apa sama dia? Kenapa bu? Ini lagi dijelasin hukumnya. Hukumnya. Kenapa saya bilang bicara yayasan, di samping yayasan itu juga racun, bu. Memang yayasan juga hukumnya haram. Haram. Anda kena sama ustaz, silakan. Saya bebas tanggung jawab saya. Kalau anda kata saya enggak berani mengatakan, berarti nanti saya akan dituntut di hadapan Allah. Karena gara-gara saya menyembunyikan yang haram. Dengerin, itu yayasan haram. Kenapa yayasan haram? Yang pertama riba, yang kedua ada kebohongan di dalamnya. Pertama riba, kena berbunga. Kedua, kebohongan, kena janjinya buat modal. Dagang ke kagak lu. Lanjut. Betul apa enggak yang saya omong? Ibu kalau dapat duit dari hasil ngebohong haram apa enggak? Atau jangan dikerjain terus, sadar. Berhenti udah yayasan. Ini memang kalau ada lurah mau saya lurah, lurah. Lo yang bertindak, lurah. Ustaz makan bisanya cuma ngomong ya, Pak iya. Seharusnya aparat panggil itu tukang yayasan. Suruh berhenti. Kayak kata ibu-ibu, lurah usil amat. Kayak dia mau nginjemin ayah. Bu, ya Allah ya Rob, kalau bisa hidup kita jangan terlalu babak banyak dengan utang ya Bu ya. Makanya tadi kan saya dengar dari Sapu Jagat, kita hidup kalau pengen berkah, Bu, pengen berkah, Bu. Banyakin dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Yang memberikan rezeki siapa, Bu? Allah. Kenapa kita jauh dari Allah? Deketin Allah, nangis tengah malam, nangis. Nangis tengah malam, nangis. Suka nangis tengah malam, suka. Suka nangis tengah malam, suka. Kenapa? Lakinya kagak pulang. Nangis tengah malam, munajat, meminta, memohon kepada Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nangis. Susah nangis, bu. Cecotin bawang. Emang kalau kita susah nangis wajar, Bu. Ibu suka nangis, Bu? Suka. Gampang ibu menyucurkan air mata, gampang? Gampang apa susah? Gampang apa susah? Yang benar. Malam suka nangis. Ibu biasanya nangisnya kalau gak punya beras, nangis. Semestinya nangis itu, Bu, nangis merenung betapa banyak dosa yang kita lakukan. Makanya kalau kita sulit untuk menangis wajar, Bu. Karena kata Nabi, Zumudul aini min koswatil qalbi.
keringnya air mata, sulitnya air mata untuk menangis karena hati kitanya pada keras, Bu. Hati kitanya pada keras, Bu. Oi, Pak, keras. Mana contoh yang hatinya keras? Nih, ada ustaz ngomong yayasan, ibu marah, berarti termasuk golongan yang hatinya keras. Harusnya mau bersyukur, alhamdulillah. Ada yang ngabilangin. Jangan malah panitia dong, lima panitia nih yang ngomong-ngomong nih. Lu jangan ngancam panitia, saya gak tahu emang udah penyakit. Di mana-mana udah ada itu. Di kampung saya gak ngebuat dong. Banyak pengajian sepi. Malah usaha domelin, usaha lewet, jajarokan aja. Mana capek-capeknya. Ayo jawab gua juga udah tahu hari ini pengajian cucian gua ambak-ambakan jam 10 setor yayasan. Bu, jadi kenapa kita sulit untuk menangis karena hati kita keras? Kenapa hati kita jadi keras? Karena banyak dosa yang kita lakukan, Ibu. Kenapa kita banyak dosa? Karena kita hubud dunia, cinta sama dunia. Makanya otak ibu-ibu makanya jadi keras karena demennya duit aja. Enggak aja pernah puas-puasnya ini. Padahal maaf adanya ya dikasih sama suami 10 ribu, alhamdulillah. Dikasih 50 ribu, alhamdulillah. Ini mau bagaimana laki kagak mau puyeng. Dibagi duit 50 ribu, monyong. Dibagi duit 10 ribu, monyong. Enggak dibagi duit, ngomel. Dibagi duit, laki mana yang tahan kalau ngeliat bininya ngomel mulu? Tanya bapak-bapak, no, kalau bininya pada ngomel mulu, gak ada yang tahan, Bu. Mana ku tahan? Ada satu cerita, ada bini lewer banget. Lakinya kagak tahan. Akhirnya bininya apa, Bu? Dibawa ke dalam hutan. Diapain? Dicemplungin ke sumur tua. Karena udah gak tahan ngeliat lewerin bini. Pas begitu dicemplungin aman, udah gak ada yang lewer lagi. Pas begitu sampai di jalan dia pikir, iya ntar kalau bini gua mati bagaimana gua ditangkap gua. Akhirnya dia balik lagi. Ditolongin tuh bininya, pas begitu dia tempo sumur dalam banget. Akhirnya dia nyari tambang, ayo diulur tambang. Pas begitu ceritanya, malu-malu pegang. Pas begitu kecekel diangkat sama dia, diangkat. Pas begitu naik, Bu, itu bininya dengan seketika berubah. Rambutnya gondrong, giginya pecali. Bingung ceritanya, ditanya, ini lu siapa lu ini? Jadi gua mau bukan bini lu, lu siapa? Gua mah setan. Kan ini lu keluar, gua agak betah. Emang kenapa? No, ada di dalam perempuan lewer jasa. Rupanya setan kagak demen sama perempuan lewer gitu. Udah jadi ibu cuma sekalian, makanya ayo kurangi cinta dunia ya, Bu ya. Karena gara-gara cinta dunia, Bu, kita enggak dilarang nyari dunia, enggak dilarang. Tapi jangan cinta dunia. Sebab kalau orang udah cinta dunia menghalalkan segala macam cara. Kalau orang bisa usama ya silakan usama untuk ibadah lanjut ya, Bu ya. Ibu cuma sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak berbicara banyak karena guru kita udah datang. Saya cuman kalau nanti saya bicara Isra Mi'raj, kasihan guru kita nanti enggak kebagian. Ibu cuma sekalian, nanti perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah nanti akan dikuas oleh guru kita mukarram Kyai Haji Aldi ya, atau Ustaz Semar. Jadi kalau saya bahas nanti kasihan kehabisan dia. Saya mah yang penting, Bu, mengajak kepada masyarakat semua kita agar percaya dengan terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi besar Muhammad. Sebab siapa orang yang tidak percaya dengan terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ini orang termasuk orang kufur, nauzubillahi min. Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi sebagian yang sudah tahu mungkin juga ada yang belum tahu, terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah dari Masjidil Aqsa langsung Nabi dinaikkan ke atas langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Rabbul Ahdhar. Bahkan Nabi langsung bertemu dengan Allah Subhanahu. Setelah itu bertemu, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi dan umatnya? Apa, Bu? Sholat tadinya 50 waktu. Coba bayangkan, direndungkan, Ibu, kalau sampai terjadi itu sholat 50 waktu, Ibu enggak sempat nyuci acan-acan. Baru nyuci, Allah, baru ngejemur, Allah, ini. Sekarang aja yang 5 waktu, Ibu. Berapa banyak orang yang lalai? Man inget doang,
udah Johor lagi ayah. Datang asar Ji, udah asar. Tapi besok bulan Ramadan nggak ada yang ngomong udah maghrib, nggak ada. Nggak ada. Pasti ada Arab maghrib lama amat maghrib. Bu, tadinya 50, akhirnya karena Nabi bertemu dengan Nabi Musa, akhirnya jadi 5. Tapi itu sholat bukan oleh-oleh mi'rat. Sholat adalah kewajiban bagi kita umat. Kenapa kita diwajibkan sholat, Ibu? Kenapa? Kalau orang-orang kafir nggak wajib sholat, kenapa kita orang Islam wajib sholat? Karena memang syarat kewajiban sholat yang pertama adalah orang. Kita orang Islam bukan, Bu? Islam berarti wajib sholat. Jangan iri sama orang kafir. Biarin orang kafir maka nggak sholatnya. Sebab orang kafir biar kata kagak sholat udah diponis oleh Allah untuk masuk neraka selama-lamanya. Nauzubillahimin. Kita mau orang Islam ada harapan biar kata ibu kagak sholat, yang penting jangan ingkar. Pak dengerin nih, kalau bapak kagak sholat jangan ingkar akan kewajiban sholat. Renungkan bahwa sholat itu adalah wajib. Jangan sok cuma kadang-kadang pak sholat, lu ayo sholat. Lu gak yang sholat belum tentu masuk surga. Konyol jasa ngomong begitu lu. Renungkan bang, yang sholat belum tentu masuk surga, apalagi yang gagal sholat itu parah. Orang mah bang, kalau belum mau sholat jangan suka ngomong begitu. Atau ngomongnya, ya diajak sama ustaz, pak sholat. Aduh pak ustaz, sebenarnya saya gak pengen sholat mah, ini pengen, saya pengen tahu ini bawaannya mas. Bisa kan ngomong begitu, bisa apa enggak? Ini mah jangan ngomong belagu. Kadang-kadang diajak ngaji, diajak sholat, lu ayo udah. Gua mau udah tua. Atau justru yang udah tua, udah banyak sholat, udah deket mati. Ini muda, so udah tua nyerah. Kadang-kadang ada di kampung saya, lah udah, gua mau udah teranjuran. Mati mah bagaimana lagi ayah? Pakai ngomong mati bagaimana lagi? Nih, lihat nih tiker nih di bawah nih. Tiker apa ini? Saya pas begitu naik, Masya Allah. Ingat akan apa, Bu? Akan kemat. Makanya kita kenapa sholat? Ingat, Bu, kita bakal mati. Kalau kita gak bakal mati, Bu, udah gak usah sholat, loh. Makanya kita sholat bakal mati. Kenapa, Bu? Karena setelah kita mati, gak selesai urusan sampai di situ. Bagi orang-orang yang ninggalin sholat, dengerin. Dengerin, ibu-ibu yang ninggalin sholat. Dosanya sangat besar. Dan siksanya sangat berat. Bu, ibu, kalau ibu nonton lenong, siksaannya belum jelas. Entah masuk neraka, entah masuk surga, belum jelas. Tapi tetap dosa mah. Tapi nggak diponis masuk neraka, nggak ada. Orang yang nonton lenong masuk neraka, nggak ada. Tapi dosa tetap dosa. Tapi kalau orang yang ninggalin sholat, benerin. Orang yang ninggalin sholat jelas diponis oleh Allah masuk neraka. Kenapa saya berani berkata begini? Karena sesuai dengan konsep Al-Quran. Orang yang ninggalin sholat masuk neraka sakor. Begini. Lu suruh dengerin, lu ketawa. Aduh. Saya mesti ngomong apa sih saya? Bu. Mesti ngomong lembut? Iya. Ibu. Orang yang ninggalin sholat, bapak, ya kata suruh lembut-lembut, jangan keras-keras, bapak. Oh lebay, bu. Orang yang ninggalin sholat, udah jelas diponis oleh Allah masuk dalam neraka sakor. Ada pan jelas dalam Al-Quran. Masalakakum fi sakor. Kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakor? Neraka itu isinya apa, ibu? Duh. Makanya kudu ngerti bahasa Arab. Neraka narun, nar, 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 nar. Narun ap. Makanya punya anak jangan disebut si narun. Berarti anak kita panas. Kata dia, kan itu nama narun ada di Al-Quran. Asli ada di Al-Quran juga, tapi kudu ngerti mananya. Narun panas. Ini mah yang mentang-mentang ada Al-Quran aja, yang penting ada di Al-Quran. Namain Majnun. Bu, emang kenapa anak dinamain Majnun? Al-Quran.
tuh lihat dulu mananya Majnun apa? Apa Majnun? Masya Allah. Ada yang penting ada darah. Wah, gue mah nanti kalau punya anak gue namain Kirdun. Allah, kan udah karap-karapan. Kayak ada orang di kampung mah lagi nama katanya wah, gue mah. Kenapa bu? Ada yang sewot? Oh enggak kali, emang nyangkut gasnya kali ya. Bu, ibu, ada orang kampung saya mau ah, gue mah nama anak gue nanti gue mah biar kecina-cinaan, biar dia jadi nanti punya toko material. Anak Airin dinamain siang-siang maling seng. Siang-siang maling seng. Ya Allah, nama yang baik nama Islam bu ya, Insa, Insa, Insa. Namain Islam anak-anak kita. Nih bu, jadi orang yang meninggalkan sholat jelas masuk ke dalam neraka sakor. Neraka itu nar, api. Berarti kalau kita masuk ke dalam neraka, berarti dijeblusin di api. Api rasanya apa ibu? Pentau itu. Makanya kalau kita pengen merasakan panas api neraka sebelum kita masuk neraka, sering-sering sundutin sama rokok bang. Jangankan kita dimasukin api neraka bu, kesundut bontotan aja cimpret aja cimpret begini. Apalagi masuk takutnya apa? Kudu takut lu pada kudu takut dengan neraka. Jangan beberanian. Api isinya api. Dan kita nanti di sana sendirian ibu sendirian, gak ada temennya. Kali laki kita yang begitu setia waktu di dunia, pas begitu kita mati laki kita nolongin macam. Laki kita lagi ngerembok-ngerembok parahan dia lagi. Makanya kita ayo biar selamat kita dari neraka, jangan tinggalkan sholat yang lima. Kenapa orang yang ninggalin sholat masuk dalam neraka sakor? Karena ada keterangannya. Masalakakum fi sangkor. Kalau mereka menjawab lam naku minal musolin. Makanya saya masuk ke dalam neraka sakor. Karena dulunya saya waktu di dunia kagak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ingat loh. Neraka. Ninggalin apa? Ini kata siapa bu? Kata saya apa kata Allah? Kata Allah, saya masih menyampaikan. Kenapa lagi dia masuk neraka sakor? Kenapa? Walam nakunu ta'imul miskin. Makanya saya masuk ke dalam neraka sakor. Dulunya saya jadi orang pelit. Medit. Bu, mohon maaf. Contoh orang yang pelit, medit, koret, kutilang, patata kuning. Dengerin. Rokok bontotan disambung lagi. Udah kelewatan pelitnya dah. Itu contoh yang paling dekat bu, mohon maaf jangan kesinggung nih. Orang yang paling pelit, dengerin, dengerin. Yang apabila dia punya halaman luas, ini contoh orang pelit aja nih, jangan kesinggung. Dia punya halaman luas, luas padahal luas, tapi jaro diempet-empetin ke jalanan. Iya, mohon maaf jangan kesinggung, terserah. Saya mau dipanggil lagi mau kagak terserah. Jadi contoh orang yang pelit itu jaro dipet-petin ke jalan ini, atau padahal mah orang lewat kagak habis ini tanah. Padahal mah itu adalah sodako yang gak kerasa ibu. Setiap kali orang lewat kita dapat sodako alhamdulillah. Ini mah timbang dipet-petin orang lewat mana bajunya baru kesangkut. Aturan bukan dapat doa, ada super sial sial. Ustaz pulang ke malaman naik motor bawa berkat jaro mepet nyangkut berkat di jaro malam-malam jaro apa namanya berkat ambak-ambakan enggak dipungutin sayang air mah terpaksa malam-malam Ustaz mungutin berkat salak nyelap di jaro bakak ayam di kolong mobil di kolong motor. Masya Allah pas begitu lihat item-item apa ini nunggu lu kayak ini pas begitu lihat bakak ayam Masya Allah udah nyampur sama pasir. Nggak di bawah sayang di bawah aja berkat pas begitu dikumpulin nyariin plastik kagak ada terpaksa untung bawa sorban untung sama sorban percis kayak lagi ngambek pas begitu sampai di rumah saya assalamualaikum mama
Papa pulang mama. Tuh makan berkat mama. Pas begitu diberkat makan diberkat dimakan masa Allah bakal ayam dimakan berkat tuh. Kata bini, kenapa papa ini berkat berkatukan? Udah jangan banyak ngomong, makan aja. Emang panitia ngasihnya begini? Kagak, panitia maksudnya bagus tadi, jatuh lewer lo. Ini gara-gara orang nih jarumnya dipenpetin. Air menyangkut di jarum, udah makan lagi udah. Dimakan lagi, ada yang bulat-bulat di tengah-tengah ayam. Ya Allah, kata dia bawa kacang tanah. Pas begitu dimakan, dicomot pahit. Papa, panitia kacang pahit amat. Coba senterin, senterin, lepein, lepein. Pasti kita dipen ijo, rupanya tai embe. Aduh, itu contoh yang pelit, Bu. Makanya ayo kalau kita punya harta. Tuh, pikirin orang miskin, insya. Tuh, ya Bu ya. Jadi lanjut, kenapa kita wajib sholat? Karena kita orang Islam. Yang kedua, kenapa kita wajib sholat? Karena kita punya akal. Ayo nama binatang. Kalau binatang mah secakap apapun, segede apapun, gak wajib sholat. Kenapa dia emang gak punya? Makanya orang yang kagak sholat berarti sama-sama. Uy. Uy. Kebo sholat enggak? Kita artinya kita orang Islam, orang punya akal. Berarti yang kagak sholat? Jadi saya enggak ngomong ya. Saya enggak ngomong. Itu mah ibu yang ngomong. Pak, kalau mau marah jangan sama saya. Ibu-ibu. Yang kagak sholat? Tuh, ibu-ibu. Saya mah kagak. Dan lagi ibu jemaah sekalian, udah yang penting Isra dan Mi'rajnya Nabi adalah melaksanakan sholat yang lima. Udah, keberuntungan Bu, orang yang sholat berkah Bu. Orang kalau hidupnya pengen berkah, rezekinya pengen makmur, sholat lima waktu jangan ditinggal. Karena di dalam sholat juga Bu ada doa. Bu, ada doa gak di dalam sholat? Ada, tatkala kita duduk antara dua sujud. Bu, duduk antara dua sujud tahu gak doanya? Rabbi ghafirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afwani. Itu doa Bu, Masya Allah lengkap Bu. Ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah sayangi saya, ya Allah bukakan saya rezeki, ya Allah, Allah alhamdulillah, ya Allah. Udah, tapi hatinya jangan kemana-mana. Ini bagaimana doanya mau dikobul, hatinya mang-mang. Gak boleh dengan kerotak di dapur. Mengkerotak ini doa lupa. Ya Allah, habis ikan gua dah. Ibu cuma sekalian, jadi sholat yang lima waktu. Bahkan kewajiban sholat bukan cuma kita orang tua Bu ya. Bahkan kalau kita punya anak-anak wajib disuruh. Umur 7 tahun anak wajib disuruh sholat. Umur 10 tahun belum sholat maka anak wajib dipukul. Orang tua bisa saja masuk neraka dengerin bang. Karena gara-gara punya anak-anak kagak disuruh. Udah suruh aja sholat Bu. Bapak seorang suami punya istri. Istri kagak sholat. Bapak bisa masuk neraka. Karena gara-gara punya istri kagak pernah disuruh sholat. Makanya bang, suruh sholat bini. Kagak mau empos. Sih, aduh bini, bukannya bantuin laki. Orang mah seorang bini mah yang bagus, bantuin laki. Pengen dapat rezeki yang banyak. Laki pergi usaha, bini sholat. Ini mah melengkar. Pulang bukan dicium tangan laki, monyong. Bagaimana rezeki mau pada datang begitu? Atau lagi gak turun ngasih duit gede atau jadi dikit. Kenapa? Ngeliat ini monyong mulu. Coba kalau pas begitu lagi pulang. Apa? Apa papa baru pulang ya? Apa papa keral? Apa papa aus ya? Papa aus ya? Oh iya, minumnya di botol enggak enak. Sebenarnya papanya udah aus. Udah gak apa-apa. Bu, yang penting sholat lima waktu jangan diting. Gak Bu, Masya Allah, dosanya sangat besar. Nah itu aja lah mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan Ibu ya. Karena masih ada mau balik satu lagi, takut gak kebagian ya Bu ya. Yang penting sholat lima waktu jangan diting. Dan mohon maaf Kiai, saya gak bisa sampai selesai. Jangan bilang, no dia yang ngomong, enggak saya ada urusan lain. Saya mah penjauhan. Iya Pak ya, Ibu mah penorang sini. Ya jangan pada pulang ya Bu ya. Nah itu aja mungkin dari saya mah jangan iri-iri sama saya, jangan. Kan dia yang ngomong, jangan pulang, bodoh saja dia pulang. Jangan, karena saya ada urusan lain Bu ya. Ada urusan yang belum bisa diselesaikan. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.